selamat datang ke Selatan 12. Sampai gitulah. Campak set tadi. Ha. Yes. Oh, ramai pun ini eh. Kenapa tiba-tiba mood untuk merockkan diri ni? Kenapa? Sebab kita nak capai kemuncak Selatan 12 untuk musim kali ini, betul pun. Yes. Apa perasaan ketika ni pun? Itulah. Sebenarnya tu sedih pula tiba-tiba ni. Lagi kita tinggal lagi 2 episod. Ah, tinggal so, lagi 2 episod. 19-20 episod kan? Ya, yeah, betul. Itulah. Tapi tak ada lagi lah lepas ni. Ya. Dia punya in character tu bagus sekali. Saya rasa betul 19-20 episod ni episod ke-19. Jadi, keistimewaan episod ke-19 ni adalah kali terakhir kita menampilkan tetamu daripada kalangan? Atlet. Dari kalangan? Atlet. Ya, jadi tanpa melengahkan masa, atlet yang pertama patut datang minggu lalu. Ya, ha. Tapi dia sampai minggu kali ini, nak tahu kenapa? Ya, Zaz. Kita jemput pemain squash lelaki nombor satu negara, Nafizwan Adnan. Wan, silakan. Saya bersih. Silakan. Ya, Zaz. Okey, Wan. Okey. Okay, tapi ya, kita tanya kenapa lambat seminggu sampai kejap lagi. Tapi yang penting beliau bukan berseorangan lah. Memanglah tak. Tak pernah berseorangan. Tak pernah. Tak pernah lagi? Tak pernah lagi. Semua berdua. Okeylah, yes. You panggil juga lah seorang lagi. Yang kedua ni antara legenda sukan Malaysia daripada sukan hoki. Saudara Azlan Misrun. Itu. Abang. Hai, Abang. Terima kasih, Abang. Duduk. Okey. Selesa, Wan. Bang, ya? Eh, Wan, cerita sikit kenapa lambat seminggu. Wan, saya bukan buat melawan. Lah. Bukan apa, Nafizwan patut datang minggu lalu dengan Arif Latif. Tapi mengalami kemalangan. Eh. Dah nak sampai studio dah sebenarnya. Dekat lebih kurang 400 meter daripada sini. Nampak tu, dia atlet dia boleh cakap 400 meter. Macam mana presiden tu, Wan? Brake jam. Brake. Saya motor, saya suka naik motor sebab ialah trafik selalu kan. Tapi brake jam. Tapi tak ada apa-apa, tak ada masalah. Okay lah. Tak ada yang serius lah kecederaan yang serius. Tak ada. Abang minat main motor? Ha? Minat main motor? Tak minat. Tak minat lah. Kereta lah. Saya lebih prefer naik kereta lah. Sebab kita rasa kita lebih selamat. Okey. Okey. Ingatkan kaki motor juga mana tahu kan adrenalin atlet-atlet ni kan? Dulu iyalah. Dulu sebelum saya datang berhijrah ke Kuala Lumpur ni memang boleh katakan kaki motor lah. Tapi bila dah masuk Kuala Lumpur ni, kita tengok jalan pun dah semakin besar, kereta pun banyak. So, saya decide untuk pakai kereta. Okey, itu je untuk segmen kaki motor untuk minggu kali ini. Okey, sebenarnya memang tak ada kena-mengena dengan motor langsung pun. Tak ada. Okey, silakanlah, Mat. Ais again sikit. Okey, Abalan. Baru lepas mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Hoki Malaysia bersama dengan dengan hoki team. Macam mana perasaan tu? Alhamdulillah, saya dan orang kata teammate cukup sangat-sangat kerana kami dapat mengekalkan kejuaraan tahun lepas untuk sekali lagi dinombatkan selaku juara Liga 2015. Nampak tu. Awak ikut perkembangan Liga Hoki Malaysia? Secara jujurnya tidak. Tapi dengan adanya perbicaraan kita hari ini, mungkin satu hari nanti saya akan mengikuti ke perkembangan hoki kita. Itu. Teruskanlah, Mat. Ke Piala TMB macam mana, bang? PTMB peringkat sukahir start minggu ni. Jadi kami selaku juara, kami dapat bye tak main sukahir. Kami hanya tunggu di peringkat separuh akhir. Kita tengok siapa lawan kami di separuh akhir nanti. Antara TMB dengan Maybank. Kalau boleh pilih, nak pilih siapa? Siapa-siapa pun kita langgar. Ini nampak ni detik-detik kegemilangan Azlan Misrun bersama dengan suat kebangsaan ni, bang. Tapi kita simpen pun boleh. Ya, simpen. Kita simpan sikitlah. Soalan-soalan. Sampai mengena nampak. Ya, pun ada soalan pun. Belum lagi. Okey, macam Nafizah sendiri adalah seorang pemain squash Malaysia yang nombor satu. Nombor satu lelaki. Nombor satu lelaki. Perasaannya macam mana? Pressure tak? Kita tengok macam mana kita lihat sebagai nombor satu lah. Kalau kita tengok melalui negatif, kita akan jadi negatif lah. Kalau positif, kalau kita carry sebagai nama Malaysia, kita bangga ataupun kita tak nak menjatuhkan nama Malaysia, kita buat yang terbaik, so kita akan dapat positif punya input lah. Okey, Wan, kalau boleh nak minta sifatkan 2015 takat ni macam mana untuk anda sendiri ya? Pemulaan yang agak tahun ni agak bagi saya agak sedih lah, ada beberapa sebab yang mana tak dapat hadapi sebagai seorang yang susah untuk hadapi lah. Kita boleh lupa lah 8 bulan ni, kita lupakan lah. Yep.
So dah memandang ke 2016 dah? More or less lah ke arah situ lah, sebab selepas ni saya akan move berpindah kepada ke Manchester. Sekali lagi untuk untuk selama 3 tahun. Awak perlukan ejen ke manager ke untuk ikut game Manchester tu kan? PA. Mungkin tukar masak ke? 3 tahun? Wow. Lama tu. Sebelum besar. Ya. Okey. Apalah, memang daripada dulu main hoki ke? Ya, saya memang daripada dulu main hoki. Semenjak orang kata peringkat sekolah rendah. Wow. Tak ada pernah terfikir nak main sukan lain ke dulu? Tak ada minat sukan lain? Tak ada pelawa orang kata. Tapi kalau ikutkan, adalah minat kepada sukan lain? Dah pasti orang kata kita boleh katakan majoriti lah semua minat sukan bola. Tapi atas nasihat seorang guru saya, iaitu guru Sir Kushaini lah, kalau tak silap saya, di peringkat sekolah rendah, dia kata lebih baik kita mencuba bidang yang kurang orang menonjol. Jadi sukan hoki lah, sebab kita kalau boleh kira daripada 1,000,000 baru 1,000 orang main hoki. Kalau 1,000,000 orang main bola, sejak sampai 1,000,000 main bola. Tapi memang abang start main hoki, skill tu dah ada ke ataupun dibentuk? Bagi saya, secara jujurnya saya memang dibentuk lah. Dibentuk dengan latihan, orang kata memang daripada peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, sehingga peringkat kebangsaan, memang kita menjalani latihan lah. Daripada orang kata latihan tentang kemahiran maupun kita punya fizikal. Macam ahli family lain tak ada dulu hoki player juga ke? Saya abang yang paling sulung dalam keluarga. So bila abang sulung dalam keluarga, adik nombor dua pun ikut. Semua ikutlah cerita dia sekarang. Cerita dia semua ikut, adik-beradik lelaki saya semua main hoki. Kecuali adik-beradik perempuan saya. Yang mana adik-adik ni abang lihat dia ada potensi untuk jadi macam abang ni? Macam abang sulung dia orang ni? Tak tahu juga, tunggu abang dia retire tu. Okey, macam Nabi Suhaib sendiri, kalau bukan seorang pemain squash, you jadi atlet apa? Wow, good question. Sebab tak, kita kena relate. Aku belajar daripada you ni dah 19 episod. Okey, silakan. Saya pernah mewakili sekolah untuk main di wakil daerah untuk bola sepak lah. Bola sepak juga. Tapi seperti yang kawan yang cakap, memang susah lah untuk semua orang main bola, berapa orang yang akan terpilih yang sama terbaik. Sama jugalah prinsipnya. begitu. Awak sekolah tak main sukan? Saya main bola tampar orang pun selalu juga. Terry Wah sebagai pengarah teknikal baru kita, ada sejarah kat situ. Dan sekarang balik kepada Malaysia. Bagi saya, dulu punya sejarah dulu lah, sebab masa dia kembali baru ni, tahun ni dia kembalinya ke Malaysia. Sebelum tu pun saya pun tak pernah menjadi anak murid dia, anak didik dia. So saya pun orang kata tak boleh nak komen apa-apa. Kita orang kata mengakui dia sebagai seorang legend, orang kata sebagai seorang jurulatih ataupun director ke apa, daripada kita tengok sejarah dia dekat US, dekat India. So dia balik-balik sini mungkin dia nak menabur satu bakti yang baik untuk skuad kebangsaan. Kita apa salah, kita mencuba. Okey, itu jawapan untuk anda peminat hoki tanah air. Pun okey eh? Kena bahan lah. Saya minta maaf pun. Kenapa? Duduk gelak-gelak kat belakang tadi. Okey, untuk Nabi Zuan. Nabi Zuan ni ada soalan saya dah sedia dengan banyak. Tak, saya tak perlu baca. Saya ada soalan lain sendiri. Okey. Macam you sendiri, apa pendapat you tentang bakat baru atau pelapis muda player squash kita sekarang? Okey, tak soalan tu. Okey. Bagi tahun ni ada seorang budak nama Injau daripada KL yang mana dia dapat semifinal di kejohanan World Junior Championship. So saya rasa bunch seterusnya adalah beliau lah yang akan coming up untuk ganti player akan retired. Tak tahu tengok macam mana pengembangan. Sampai Manchester dulu. Training kat sana. Ada dulu. Chef, ada PA. Nanti kita buat keputusan. Wah, dia dah confident sangat. Okey. Sebelum tu, abang suka nyanyi ke? Saya nyanyi jarang. Saya tak dengar live band. Ya ke? Suka juga muzik lah. Okey, macam ni Nafizan? Suka nyanyi? Kaki karaoke ke? Tak ada langsung. Tak ada langsung? So, Nafizan lah, kalau tak di gelanggang squash, buat apa? Hobi. Selain daripada naik motor lah. Luangkan masa dengan family lah, dengan wife. Sebab saya bukan selalu kat Malaysia, jarang kat Malaysia. Okay, pengakuan awak tu dah buat ramai gadis-gadis di luar sana. Tidak. Nafizwa sebenarnya sudah berumah tangga.
Duduk je. Abang Lang pun dah family okey, Abang? Ya, saya pun dah berfamily, dah anak dua. Lagi menangis sebab kalau Allah saya ada kota lagi tiga. Nampak tak tu? Okey. Apa nasihat bagi mereka yang baru berumah tangga ni, Bang? Nanti kita pun dah bertunang sekarang ni. Tak lama lagi nak kahwin. Dalam hidup berkeluarga ni kita kena ada bertolak ansur antara suami isteri, orang kata kan. Kalau dia orang isteri bising kat kita diamlah. Kalau kita bising, okay, isteri diam. Dengan dia diam, jangan balas. Barulah kita. Macam yang Hafiz Zuan, you cakap you selalu travel. Habis tu isteri semua tinggal dah lama, tak rindu ke? Rindulah. Of course rindu kan. Lepas tu 3 tahun nanti macam mana pula? Oh, dia ikut sekali. Ikut. Takkanlah nak tinggal. Manalah I tahu kerana mungkin kena kerja atau apa kan. Mana tahu. Okey, baiklah. Okay. Itu saja segmen wanita hari ini. Okey. Abang aktif social media tak, Abang? Saya tak. Tapi saya adalah akaun Facebook semua adalah. Terpaksa buatlah. Ikut trend kan? Ikut trend lah. Wan aktif? Aktif lah. Tapi apa pandangan Abang sendiri dengan Wan lah mengenai social media for athlete? Penting ke sebenarnya? Dia ikut ni lah. Ikut dia sendiri. Kalau dia rasa dia perlukan media sosial, terpulang lah. Kan, untuk exposure tapi kan? Tapi jangan terlampau heavy. Kita takut nanti orang kata menjejaskan performance lah. Itu okay. Wan, no problem lah social media? Tak ada masalah. Yang mana, macam mana kita tengok dia lah. Kalau ada setengah atlet tu dia suka menunjukkan diri, ada setengah atlet tu dia kurang sikit tentang tu. Tapi you rasa sendiri macam social media tu membantu you tak sekarang ni lah? Ya, membantu untuk dapat ada setengah atlet squash yang memang betul-betul menonjol, yang mana dia letak gambar, mana gambar sponsor ada, yang mana menolong diri sendiri. Keperluan. You pun kena aktif selalu. Tak. Saya sebab macam mana Abang Lan. Lepas ni dapat sponsor saya, ke? Saya tak kurang ni berpendapat. Sebab kita punya ni adalah kita punya performance. Once kita punya performance meningkat, kita ada result. Automatically, of course, orang tahu kita kan. Saya ikut. Ikut tu lah. Yes, saya ikut. Alright. Tak apa. Okey, sebenarnya kita ada stock. Awak lah, saya tak stop, Bang. Dia kerja-kerja stop. Saya kerja memang stop. Kerja, okey? Alright, ini adalah salah satu gambar yang saya suka sangat. Sebab comel kan? Bukan orangnya comel. Lah, awak dah tahu dia ada bini, dia awak cakap. Kucingnya comel. Okey, ini daripada Instagram Nafiz Wan sendiri. Nafiz Wan sendiri. Oh, FaceTime dengan kucing? Alah, comelnya. Wife kat belakang tu. Ada. Nampak tak leher tu? Atas kepala kucing. Oh iya ke? Allah, gelap sangat. Siapa nama kucing ni? Casper. Casper. Yes. You ada berapa ekor kucing? Ada seekor. Seekor Casper. Ada baby kitten. Oh iya ke? Ni breed apa ni ya? Scottish ni short hair. British short hair. British Scottish. Okey, comel gila. You suka kucing? Tak. You tak suka kan, I tahu. Dia macam apa benda ni? Scottish short hair lah. Apalah. Apa ada? Abang minat kucing tak? Saya tak minat kucing, tapi dekat rumah saya tu ada kucing yang datang. Kita tolonglah bela bagi dia makan. Bagi derma lah. Orang yang suka kucing ni, dia nampak salah satu lagi karakter dia. Seorang yang penyayang, seorang yang... Siapa kata macam tu? Tak macam tu lah. Tak macam tu. Penyayang kepada kucing. Nampak tu. Okey, seterusnya. Azlan Misro ni punyalah, macam yang cakap tadi, prestasi di atas gelanggang menentukan segalanya. Sampai yang ada pun, yang kita jumpa pun, ni ada. Kenangan dekat Belgium lah ni. Kat Belgium lah ni? Tak pasti saya. Ya kot. Yes. Siapa ni? Kenapa semua? Tamat sudah tour Holland, Belgium, Malaysia, OKT. Itu bukan kenapa saya semua punya ni. Itulah cakap. Tak jumpa kan Abang? Kita kena check Izzah Hakimi punya. Ada gambar Abang Lan ni? Okey, lama ya? Mesti tak ada. Tak ada kot. Ada, tapi tak tahu lah. Sebab saya jarang ni. Saya di sebalik tabir je. Izzah Hakimi yang kita cari ni. Memang sangat jarang dalam gambar apa semua, Bang. Wow. Ada sebelah paling kanan. Ada ni, ha. Ada. Terselit lah. Ya, stok, Bang. Okey. Jangan. Soalan panas sikit, Bang. Lepas tak dapat layak ke Olimpik tu, macam mana penerimaan, Bang? Dah pasti kita sedih lah. Satu pasukan, bukan saya je, orang kata rakan-rakan seperjuangan pun sedih dalam pasukan sebab memang ni preparation kita jangka masa panjang, 4 tahun saya rasa. 4 tahun kita orang kata training, tapi akhirnya kita gagal untuk orang kata ke Rio lah.
So walau macam mana pun orang kata gagal tak semestinya kita gagal untuk selama-lamanya. Betul. So untuk orang kata future team, future players yang akan menyarung jersey kebangsaan, kena berlatihlah bersungguh-sungguh untuk orang kata mengembalikan balik nama Malaysia ke persaudaraan antarabangsa. Itu dah harapan untuk skuad 2020 nanti ya. Nak jadi coach abang? Coach? Ha. Saya pun tak pindah jadi coach lah. Dah nampak dah tu, nampak. Okey bang, ambil dulu. Kita nak try main pernah tak pernah. Pernah tak rules, pernah. Rule dia simple je bang. Kena pernah jujur je. Okey. Ha, kalau kata pernah, flip pernah. Tak pernah, flip tak pernah. Yes. Terbalik ni. Macam ni lah. Macam ni lah. Flip-flip je. Kita test, kita test. Pernah tak pernah terfikir nak penuhkan kuota 3 lagi tu? Ha? Tak payah jawab, tak payah jawab. Melayu jawab. Balik rumah tidur luar ya. Okey. Bella Luna, silakan. Okay, you tanya dulu. Saya tanya dulu, okey. Pernah tanya ke siapa dulu ni? Tanya ke siapa ni? Dulu. Pernah ke tak pernah terfikir menjadi ahli sukan? Sebelum jadi ahli sukan lah. Saya pernah. Memang pernah terfikir lah. Oh, tak pernah ya Nabila. Kalau tak jadi ahli sukan, jadi siapa, Wan? Tak nampak apa. Sikit baiklah main squad profesional. Memang daripada dulu main jadi atlet lah. Memang saya daripada dulu jadi atlet lah. Daripada sekolah rendah memang saya orang kata aim satu hari nanti aku nak jadi national player. Wah, wow, terbaik. Boleh menjadi kenyataan. Boleh jadi contoh pada adik-adik kita, yes? InsyaAllah. Yes, yes. Alright. Seterusnya, pernah ke tak pernah jumpa opponent yang psycho? Psycho? Pernah? Pernah. Siapa bang? Boleh katakan South Africa. Yeah. Kerana dia orang kata agresif. Kalau saya main defend kan, dia memang psycho kita. Dia kata kita macam-macam lah. Oh, macam tu cara dia psycho eh? Standard lah. Paul Remington bawa tak benda tu masa di coach Malaysia? Dia memang applykan kepada kita punya player sebagai orang kata jadikan attitude kita. Iaitu nama dia NF attitude. Apa itu short form kepada tuk-tuknya ni. Saya rasa saya dapat NF tu. Yes. Yeah. Wan siapa Wan yang psycho tu? Sahabat saya lah. Yang mana memang satu dunia punya, satu squash dunia ni memang tak, bukan tak suka dia. Dah tahu reputasi dia. Reputasi dia. Siapa nama dia? Tak lebih tahu. Dia tak tengok pun, dia mana Mesir ke? Tak, Malaysia punya. Malaysia juga? Dunia saya. Oh, okey, saya dah tahu siapa mungkin. Tapi tak apa, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okay, pernah ke tak pernah terpikat dengan atlet lain? Tak pernah, bang. Itu jawapan selamat ke macam mana? Sebelum kahwin. Sebelum kahwin, memang saya tak pernah pun. Sebab saya fikir saya tak nak golongan atlet. Oh, ha, memang dah target jawab. Tak mau. Dia orang kata kawan, okey. Wan? Betul, sama. Sama juga? Memang tak mau atlet? Tak. Dah tolak awal-awal? Okey. Katanya. Okay, next. Okay, pernah ke tak pernah buat perkara memalukan dalam kapal terbang? Macam mana tu? NF. Ada apa-apa buat NF lah atas terbang tu. Akanlah saya nak cakap pernah. Tak pernah ke? Tak pernah. Tapi ada pernah lah. Pernah. Pernah. Wan apa Wan atas terbang? Bila kita tidur kan. Tak tahu macam mana posisi kita tidur kan. So. Berdengkur tak? Berdengkur tak? Bila kita penat, yalah kan. Kalau flight 12 jam, 15 jam betul. Kan. Contoh macam terbuang angin ke 12 jam, takkan nak tahan, betul tak? Sebenarnya ada atlet yang mengakuinya. Tak apa, teruk. Tak, you tak pernah. Saya pergi tolong ke amalan. Pernah buat lagi. Tak ada, saya pergi tolong pun bertengkur saja, bang. Okey. Amit teruk tu. Okey, next. Okey, go Amit. Saya, pernah ke tak pernah diajak keluar peminat di laman sosial? Tak pernah. Abang memang dah tak pernah. Sebab dia pun jaga kat laman sosial. Saya selalu balik, apa training balik ni buka pun jarang. Okay. Anak-anak ada. Wan dengan siapa? Dengan siapa? Bukan dengan siapa. Siapa yang kacau? Selalu tak? Tak selalulah. Tapi saya lebih kepada ignore lah. Ignore lah. Langsung tak reply balik lah kot. Stop, okay? Stop. Air pula? Okay, next. Pernah ke tak pernah terpukul opponent ketika beraksi? Confirm pernah. Saya pernah. Pernah. Yang tu ter ke sengaja ke macam mana? Masa tu memang perasaan saya memang overdone lah. Dikawal oleh perasaan yang marah. Terpukul lah. Memang terpukul kena. Kalau tak, saya memang kontrol. Saya antara orang kata yang paling orang kata antara players defender yang paling cool lah dalam ni. So paling penyabar sekali. Macam mana keadaan pun saya memang penyabar. Tu masuk simbin lah tu. Biasa lah. Tak ada apa lah. Sini bang. Siapa bang mangsa tu bang? Player pada New Zealand. Lama dah. Lama dah. Mesti dia ingat balik kan?
Tak tahulah. Okey, macam awak sendiri? Pernah. Pernah terpukul. Squash sebenarnya agresif kan, kadang-kadang bergaduh dengan umpire kan? Itu kuat biasa. Kuat biasa? Kuat biasa. Psikologi kan, nak ambil masa untuk rehat lama sikit. Bergaduh macam mana? Gaduh pegang mulut je lah. Nanti saya bawa beritahu squash lah. Kasih, Matt. Okay, next. Mana nak episod tak nak ada, Matt. Okay, go. Saya ke tanya? Ah, ya, awak lah. Pernah ke tak pernah kena kejar dengan anjing? Apa saya? Pernah. Pernah, Pak? Pernah. Time mana tu, Pak? Saya masa sekolah. Sekolah lah. Kain basikal. Lalu umat Cina kan. Dia pula tak tutup pagar. Settle lah. Kelang cover kita kain basikal. Okey, Wan? Pernah. Pernah juga. Dekat London. Atas, atas London. Atas London. Kena kejar kat Rusia. Macam mana ceritanya? Tapi saya pandai kontrol lah. Anjing tu besar. Saya nak lari, tak nak lari, tak nak lari. Dia diam diri. Look at that. Awak tengok dia tengok awak. Dia pusing, dia pusing. Oi, takut betul. Lain macam anjing London ni. Okey, next. Pernah ke tak pernah bercinta ketika zaman sekolah? Saya? Hmm. Pernah ke? Pernah lah. You tak pernah, Wan? Tak. Seriously, tak pernah? Tak. Budak nakal lah. Budak nakal. Budak nakal tak pernah umpan. Kita nakal juga. You ke? Tapi nakal famous ni. saya dulu sekolah-sekolah Anderson. Sekolah semua lelaki, kan? Semua lelaki, betul. Bila keluar je daripada pagar tu, kira macam ni lah. Yalah, tapi dia kalau macam sekolah lelaki ni, mesti ada sekolah perempuan dia kat Perak lu, kat Ipoh lu, sekolah mana sekolah perempuan dia? Selalu dia ada dua. MGS dengan Raja Perempuan. Itu yang famous lah, orang kata. Dia mesti ada pair dia kalau pergi outing-outing kan. Dulu macam tu lah. Kacau macam tu lah. Okay, alright, go, Ahmad. Pernah ke tak pernah buat orang lain menangis? Pernah saya rasa. Yang hoki New Zealand tu lah. Maksud dia apa? Dalam karier saya ke atau dalam kehidupan saya? Dalam karier dan kehidupan yang mana abang paling ingatlah? Pernah kot. Dan orang kata dalam sukan, orang kata kita gagal kan. Dah pasti lah. Bukan saja saya nangis, saya rasa semua nangis lah. So bila orang kata kegagalan tu menyebabkan kita terfikir apa yang kita tak cukup melakukan, menyumbangkan sesuatu dalam pasukan sehingga kan pasukan ni tak berjaya lah. Itu jelah saya rasa. Okay. Dah nangis? Tak. Dah nangis? I fokus. Wan? Pernah? Siapa, Wan? Kucing. Yalah. Opening dan sometimes. Dan hidup ni wife lah biasanya kan. Of course. Sebab selalu pergi overseas kan. Itulah soalan saya. Tadi berbalik ke soalan saya. Okey, next question. Ini Manchester, bawa lah. Okey, yang terakhir. Pernah ke tak pernah menyesal beli satu barang? Tak pernah. Memang sebelum beli barang, plan aku. Kalau saya shopping ni, orang kata wife saya pula bising. You ni mengalahkan perempuan. Banyak sangat kedai nak pergi. Tapi tak beli pun. Last kali patah balik kedai. Kedai apa sebab? Okay. Wan, macam mana kalau beli motor, ada yang menyesal nak beli? Motor tak ada masalah. Benda-benda kecil itu banyak. Motor? Benda dah sasar mahal. Takkanlah nak menyesal. Malalah tahu dah. Bawa tak sedap pula. Nyesal. Bukan diri sendiri, kan? Tak ada. Okey, alright. Tak, saya tak pernah bawa motor. Saya belilah motor. Saya jatuh 2-3 kali, saya menyesal. Alright, kita dah habis untuk pernah tak pernah punya game. Thank you so much, Bella Luna.